Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tentang cara ngerubah DC motor Vario 110 atau Vario Techno. Teman-teman, cara merubah DC motor Vario 110 Techno. Nah, ini kabel ada kabel warna kuning polos. Nah, ini kuning polos kita potong. Kemudian setelah potong nih, ini dibiarin tapi diamanin pakai sokasi. Kemudian nih yang mengarah ke atas kabel kuning polos kita connect langsung ke kabel hitam polos. Kemudian jangan lupa setelah dikonek kita solasi. Nah, ini kayak gini, secara otomatis kelistrikan sudah DC atau lampu utamanya sudah DC. Nah, sekarang kita tes. Ini lampu utama pakai LED. Sekarang kita kontak. Nah, ini kontak on, langsung bisa dinyalain. Sekarang lebih jauh. Oke, sekilas tentang rubah DC Vario 110 Techno. Caranya kayak gitu, kabel kuning dipotong, kabel yang mengarah ke atas dikonek ke kabel hitam polos. Ini posisinya dekat kiprok. Kalau dari atas ada ribet motong-motongnya atau ngeluarin kabelnya, kita ambil dari sini aja. Ini soketnya, soket warna hitam 3 kabel. Nah, ini yang ini nanti kita solasi. Oke, kayak gitu untuk cara merubah DC Vario 110. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.